Wah, senang banget aku bisa nyobain hampers buka puasa dari Mujige. Hampersnya unik karena ada ucapan permintaan maaf di sleeve-nya dan ada juga amplop untuk naruh THR dan kartu ucapan. Menu hampersnya cocok buat buka puasa dan bisa banget dikirim ke tetangga, keluarga, ataupun calon mertua. Yang pertama ada Korean chicken dengan saus original, ini rasanya pedas manis gitu. Ada tteokbokki, ini kuahnya kental, pedas manis gurih, enak banget. Ada smoked beef oden dan egg roll oden. Dan yang selalu jadi favorit aku di Mujige itu adalah kimchinya yang super segar. Dan buat minumannya, aku punya apple tea 1 liter. Ini rasanya manis, enak banget. Cocok buat kalian yang suka minuman manis tapi praktis. Wow. Hampers buka puasa dari Mujige ini. Cuminya gede-gede banget. Cuminya smoky banget. Hai guys, kali ini aku makan sambal yang super enak dari Sambal Bujui. Sambalnya unik guys, aku jamin kalian gak akan pernah nemuin rasa ini di sambal-sambal yang lain. Aku dikirimin sambal curangnya alias sambal cumi arang. Kerennya, sambal ini tuh ada sensasi rasa cumi bakarnya gitu guys. Jadi selain pedes, cuminya juga banyak, seger dan gak alot sama sekali. Pokoknya recommended banget, kalian harus banget cobain. Cuminya segar, nggak alot sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Cimol keringnya super kopong, guys. Guys, lihat isinya nggak kopong sama sekali. Crispy banget. Hai guys, aku mau ngasih racun cemilan lagi. Kali ini aku makan produk dari Ed Racikan Mertua. Semua varian produknya ada yang pedas dan original, homemade juga. Cocok banget buat dijadiin cemilan dan teman makan nasi. Kesukaan aku ada bawang goreng. Bawang goreng mereka itu tanpa tepung dan diiris manual pakai tangan. Kalau sos keringnya isi full coklat dan nggak kopong sama sekali. Ada juga tempe, basreng, cincin udang, sama cimol kering. Ini cimol keringnya enak banget guys. Daun jeruknya kerasa banget, enak. Wah, pedes-pedes guys, tapi untungnya mereka punya yang manis-manis juga. Ini yang pedes guys, yang merah itu yang pedes, kalau yang kuning itu yang original. Bismillahirrahmanirrahim. Si ayamnya guys. Enak banget. Hai guys, kali ini aku makan cimol yang super enak dari Juragan 07. Mereka punya dua varian, ada yang cimol isi keju mozzarella dan ayam mercon. Harganya murah banget, mulai dari 8 ribuan aja. Cimolnya besar-besar dan isiannya tuh banyak banget. Cara penyajiannya juga gampang, tinggal ikutin step by step di belakang kemasan dan kalian udah dapat bumbunya juga. Isian ayamnya full banget.